الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. قال الله تعالى في القران العظيم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حضر جامعة جمعة يندم الله سبحانه وتعالى إني هاري جمعة اخر دي ذو الحجة tahun 1443 Hijrah. Hanya menghitung beberapa saat waktu saja lagi kita akan memasuki hari Ahad. Hari yang pertama dalam sepekan. Tapi juga dia merupakan hari yang pertama tanggal 1 Muharram 1444 Hijrah. Baru saja kita melewati hari-hari berubah menjadi pekan-pekan berubah menjadi bulan-bulan menjadi tahun Apa sebenarnya yang diinginkan Allah dengan perputaran waktu zaman dan masa ini Maka Allah katakan dalam Al-Quran وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِي لُهَا بَيْنَ Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti di hadapan manusia. Tujuannya tidak lain tidak bukan liya'lamallahu alladhina amanu karena Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap ada. Watilkal nas demikianlah hari-hari itu kami pergantikan di hadapan manusia. amanu Allah ingin menguji siapa yang iman tetap berada dalam badannya. Apakah ada orang yang ketika hari itu dipergantikan lalu imannya lepas? Ya, yusbihu mu'minan paginya beriman, wa kafiran petangnya menjadi kafir wali wa ulama kalau sudah menyebut orang murtad meninggalkan agama mereka berta'awuz minta ampun kepada Allah berkali-kali karena tidak ada maknanya hidup masuk kekal wa quduhan nas bahan bakarnya yang terbuat dari nas manusia siapa dia orang yang ingkar kepada Allah ingkar kepada Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kapan kita beriman? Sebelum kita lahir ke atas dunia, sebelum berbentuk darah, daging, kuku, bulu, sebelum menjadi manusia. Wa idh bani adama min zuhurihim wa ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian di hadapan seluruh manusia ketika dia masih berbentuk dalam roh di alam arwah. Ketika itu Allah mengatakan, "Alastu Bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu semua menjawab Bala syahidna Engkau adalah Rab kami ya Allah Anta qulu qiyamah Tapi nanti pada hari kiamat Manusia menjawab Inna kunna an ghafilin Kami lalai, kami lupa, kami silap, kami khilaf, kami tidak ingat Begitulah manusia Dipergantikan siang dan malam Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa Ya muqallibal qulub Engkau yang membolak balikkan hati. Sabit sepuluh bana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu, ala taatik dalam ketaatan kepadaMu. Ya musarrif al kulub, engkau yang mengarahkan hati kepada keimanan. Sarif kulub bana, arahkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala taatik dalam ketaatan kepadaMu. Ketika sahabat Nabi akan ditugaskan ke Yaman mengutip zakat Nanti kau akan di sana sibuk Mu'adz bin Jabal Menghitung berapa zakat Onta berapa zakat Lembu berapa zakat Kambing Berapa zakat kurma Maka bacalah doa ini di akhir sholatmu Allahumma aini, tolong aku ya Allah Ala zikrika supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu Wa syukrika supaya lisanku selalu bersyukur menyebutmu Wa husni ibadatik Selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu Bukankah Bal'am seorang yang beriman? Walau syi'na la biha. Kalau kami mau kami angkat derajatnya. Karena kami sudah mengajarkan asma'ul a'zam kepadanya. Doanya makbul. Walakinnahu akhlada hawah. Tapi kemudian dia lebih memilih kehinaan. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Sama kama salil kalb. Dia seperti seekor kanjing. Dia seperti seekor binatang yang hina Najis lazah. Air liurnya saja pun masuk ke tempat air minum kita Iza kalbu fi inai ahadikum Kalau ada seekor anjing Menjulurkan air liurnya ke tempat bejana air minum kamu Fa'ahriquhu maka tumpahkanlah Setelah itu disamak disiram dengan air tujuh kali Air suci mensucikan air mutlak Salah satunya dicampur dengan air tanah begitulah kotornya maka Allah mengumpamakannya saluhu kalb dia seperti seekor anjing in tahmil yalhas atau yalhas andai kau ambil kayu batu untuk melemparnya dia tetap mengulurkan lidahnya andai kau biarkan pun juga sama tidak ada bedanya antara ceramah antara tausiah antara khutbah ada atau tidak sama saja bagi dia tidak lagi berpengaruh ke dalam hatinya inilah yang kita khawatirkan Hari berganti musim berubah Hidayah tak juga masuk ke dalam hati dan jiwa Kita diperdengarkan setiap pergeseran waktu Ketika terbit fajar Fajar sodik, fajar karib Ketika terbit fajar Dikumandangkan azan Ashadu la ilaha illallah Masuk ke telinga Masuk ke tangkai jantung Masuk ke otak, ke ubun-ubun Mengalir ke mata, ke telinga Ke tangan, ke kaki Masuk dalam aliran darah. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari, kembali kita dengar, Ashadu an la ilaha illallah. Ketika petang matahari mulai redup, kita kembali mendengar, Ashadu anna muhammadar rasulullah. Ketika tenggelam matahari nampak, syafak ahmar rona merah di tempat tenggelamnya matahari, kita kembali berkata, Ashadu an la ilaha illallah. Ketika sempurna malam gelap, masuk isya sebelum tidur malam, kita kembali mendengar azhadu alla ilaha illallah. Mengapa? Mengapa setiap pergeseran waktu kita diingatkan? Agar kita istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah. Iza ra'aitar rajul kalau kau lihat ada orang. Yatiru fil hawa terbang di atas awan. Yamsi alal ma berjalan di atas air. La taghtar. Jangan terpik, tertipu, jangan terpukau, karena iblis setan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomah, syai'in syabba alaih Siapa yang membiasakan diri pada waktu mudanya, maka dia akan terbiasa pada waktu tuanya. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Kalau terbiasa, datang saat kumandang azan sudah duduk di masjid menunggu saat-saat waktu mustajab berdoa tak sabar hati ingin menantikan khotib naik ke atas mimbar rindu ingin mendengarkan bacaan qari imam maka sesungguhnya hati sudah mendapatkan hidayah kalau memang kita meminta hidayah kita sudah Islam ayah kita muslim ibu kita muslimah kenapa kita minta idina suratul mustaqim berikan kami hidayah hidayah apa lagi hidayah terbagi dua hidayah Islam kita sudah muslim Lahir di tengah keluarga muslim Ayah muslim, ibu muslimah Lahir diazankan Walimah diakadkan Lalu kenapa kita masih minta 17 kali sehari semalam Hidayah Supaya tetap dalam iman dan islam Hidayah Supaya terbuka pintu hati mendengar tausiah Hidayah Supaya datang ke masjid sholat berjamaah Hidayah Supaya menolong fakir miskin yatim dan do'afa Banyak orang menyepelekan, mengesampingkan hidayah Berapa banyak orang yang terlahir di tengah keluarga La ilaha illallah, Tapi mati dalam keadaan Su'ul khatimah Itulah mengapa kita selalu mengatakan Allahumma inna na'udzubika Ya Allah jauhkan kami Dari segala yang merusak keyakinan Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk apa dibuat Allah kita berada dalam waktu ini Alladzi khalaqal mauta Allah yang menciptakan mati Wal Allah yang menciptakan hidup Untuk apa Allah buat ada hidup Ada mati, ada lahir ada orang yang masuk ke dalam liang lahat di menit yang sama detik yang sama di rumah sakit yang sama. Ada orang yang lahir ke atas dunia menangis, tapi di kamar sebelah ada orang yang ditangisi karena dia meninggalkan dunia. Untuk apa Allah buat kita berada di relung waktu? khalaqal mauta Allah menciptakan mati wal hayata Allah menciptakan hidup. ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji. Siapa yang paling baik amalnya tidak dilihat, siapa yang paling bagus bentuk tubuh rupa wajahnya tidak dipandang, siapa yang paling tinggi jabatan, harta, kehormatan, kemuliaannya. Yang dilihat adalah siapa yang paling baik amalnya. Betapa indahnya orang yang tinggi jabatannya, baik amalnya. Dia pakai kekuasaannya menolong agama Allah, betapa hebatnya orang yang cerdas otaknya, panjang titelnya, hebat kualitas prestasinya. Tapi di samping itu dia pakai juga untuk menolong agama Allah. Dunianya dapat, akhiratnya tidak hilang. Sesuai dengan doa yang diajarkan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Dunianya baik, akhiratnya baik. Dan tidak tersentuh api neraka. Untuk apa Allah buat kita hidup di tahun 1443 Hijrah. Lalu dibuatnya kita menyeberang relung waktu masuk ke 1444 Hijrah. Dia ingin ada di antara manusia itu yang mati sebagai syahid Menangis Khalid bin Walid di atas ranjang kematian Kenapa engkau menangis wahai sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid Bukankah engkau mendapatkan pahala jihad Tidak ada satu jengkal pun tubuh Khalid bin Walid yang kosong dari bekas tebasan pedang Tombak, anak panah panasnya baju besi yang kutangiskan kenapa aku mati di atas ranjang kenapa aku mati di atas tempat tidur mengapa aku tidak mati syahid menolong agama Allah tapi ada orang-orang yang tidak mati syahid tapi dia mendapatkan pahala syahid man kharaja fi ilmi siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa visabilillah dia sama seperti orang yang berjihad visabilillah sabilillah hatta sampai dia pulang ke rumahnya man jahaza ghazian siapa yang menyiapkan alat-alat perang dia tidak ikut menolong masjid Al-Aqsa di Palestina dari serangan tentara Israel tapi dia ikut menolong saudara-saudaranya andai dia tidak mampu dengan hartanya dengan kekuasaannya dengan jabatannya dia tolong dengan doanya menjahaza ghazian fakat ghaza siapa yang menolong saudaranya maka dia sudah tercatat sebagai orang yang berjihad visabilillah saudara-saudara yang sudah mendahului kita karena meninggal kena virus al-matu'unu syahid Orang yang meninggal karena penyakit wabah Mereka juga adalah orang yang mati syahid Seorang kepala keluarga Meninggalkan anak istrinya untuk mencari nafkah yang halal Meninggal dalam perjalanan Mereka pun juga adalah syahid Syahid dunia Ada syahid akhirat Kenapa ingin menjadi syahid? Mengapa mereka berlomba-lomba sampai berkata Ishkariman hidup mulia Aumud syahidan atau mati syahid Orang beriman kalau mati, matinya mati syahid Kalau hidup, hidupnya mulia Kenapa mereka ingin menjadi syahid? Karena orang yang syahid itu tidak merasakan sakratul maut illa kalqas, hanya seperti cubitan pada kulit. Begitulah indahnya kematian mereka. Sedangkan kematian yang biasa, ketika orang mati itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bertanya, "Apa yang kalian rasakan?" Kami merasakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Kami merasakan kematian itu seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kami merasakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah sampai kulit darah daging terikut dalam mata kail pancing. Sakit yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah kematian. Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Tapi orang yang mati syahid tersenyum wajahnya karena kematian itu dia rasakan hanya seperti cubitan pada kulit yang lembut mereka tidak terkena azab kubur kita berdoa sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal selamatkan kami dari azab kubur sedangkan mereka tak merasakan azab kubur yang ketika mereka tidak merasakan hisab langsung saja masuk ke dalam surga salamun alaikum selamat untuk kalian hai orang yang mati syahid Tibetum kalian sudah berbuat baik khalidin masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala banyak orang menyia-nyiakan waktunya dianggap waktu ini gratis tidak ada pertanyaan latus kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berapa langkah kaki berapa hembusan nafas berapa kedipan mata berapa bisikan telinga berapa ayunan tangan berapa darah yang dicuci oleh buah pinggang berapa yang disemburkan oleh jantung ke otak semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adakah yang lepas yauma orang lari dari saudaranya wa ummihi wa abi dari ibunya dari ayahnya wa sahibatihi wa bani dari istri suami melarikan diri dan anak-anaknya semua akan bertanggung jawab semua orang akan bertanggung jawab atas segala gerak lidahnya al hari itu mulut terkunci waktu tangan akan bicara kaki akan bersaksi bi makan apa yang pernah kita lakukan di dunia semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala Hari ini uang kita banyak, kita bisa bayar pengacara untuk membela kita di hadapan hakim. Tapi saat itu hakimnya bukan manusia. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim di antara para hakim yang paling adil, paling mulia? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kita menjawab, bala syahidna. Betul. Kami saksikan itu. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Wa sadaqa rasuluhun nabiul karim. Benar Rasulullah. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Kami semua menjadi saksi atas kebenaran itu, ya Allah. Allah buat kita ada dalam waktu ini. Mengapa kawan kita yang lebih sehat dari kita lebih mati duluan? Kita yang diprediksi orang sakit masih hidup sampai saat ini, bukan karena kita menjaga kesehatan. Berapa banyak orang sehat mati mendadak? Berapa banyak orang yang diponis mati sampai saat ini? Belum mati, kita sampai hari ini masih hidup karena Allah ingin kita bertaubat, Allah ingin kita beramal soleh. Allah masih sayang dengan kita Allah ingin kita berdakwah kita manfaatkan sisa usia yang tak tahu tak kapan akan berakhir hidup ini seperti lampu yang ditempelkan di dinding ketika minyaknya habis kering lampu akan padam sendiri sampai masanya kita akan padam berubah menjadi santapan cacing tanah kalau pernah meninggalkan nama-nama yang baik masjid pondok pesantren itulah yang akan menolong di hadapan Allah ditinggalkan anak-anak yang saleh semua hanya tinggal kenangan anasunia manusia ini seperti orang yang tidur makin lama tidurnya makin lelap tidurnya makin meracau berkata yang tidak dia sadari falamma matu ketika dia mati intabahu barulah dia terbangun dari tidur lelapnya orang mati dia sudah hidup orang mati dia sudah sadar orang mati dia sudah terjaga orang hidup dalam mimpi yang tak bertepi kita masih syukur diingatkan oleh khatib, diingatkan oleh para ulama, dikirimkan Allah Subhanahu wa taala para nabi. Para nabi diwarisi oleh para al ulama warasatul anbiya. Diingatkan bahwa hari silih berganti akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap berdegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al sampai di soal ditanya. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna. Umur yang kuberikan kemana saja kau pakai Kalau kita dapat menjawab umur dipakai untuk mengajarkan Al-Quran Maka kita masuk dalam golongan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allama Umur yang kupakai, kupakai, kupakai untuk memimpin umat ke jalan Allah Masuk dalam golongan Sab'atun yuzilluhumullah. Tujuh golongan yang dapat naungan Allah Ya ma'ala illa zilluh Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Imamun adilun, pemimpin yang adil Kalau dapat kita syukuri nikmat Allah Menjadi orang kaya yang dermawan Menjadi penguasa yang mengayomi orang banyak Menjadi ulama yang mengajarkan kebaikan Andai tidak Jadilah orang yang mendengarkan nasihat yang baik Mengamalkan yang baik Tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat menolong Silakan menjadi orang kaya yang fakir Orang kaya yang bakhil Kau akan menjadi korun Tetap juga mati menghadap Allah Silakan menjadi penguasa yang angkuh dan sombong Kau akan menjadi Fir'aun Mati juga menghadap Allah Silakan menjadi orang yang berilmu Tapi tidak menolong agama Allah Akan menjadi Bal'am Akan mati juga menghadap Allah Silakan menjadi orang yang cerdas Tapi tak pernah memperdulikan perintah Allah Akan menjadi Haman Mati juga menghadap Allah Orang baik mati, orang jahat mati Kematian sesuatu yang pasti datang Isma si'ta, Hidup sesuka hatimu Fa'innaka mayit Tapi ingat كوكب مات من كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوتكم. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحان. والصلاه والسلام على سيد السادات وعلى اله واصحابه اهل الفضائل والكرامات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الله تبارك وتعالى في القران العظيم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي رحيقها وفي الهند وفي كل مكان من مشارق الارض الى مغاربها، اللهم دمر عندك عند الدين، اللهم شتت شملكم وفرق جماعكم واجعل كيدكم في نحورهم، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفه والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا خاصه ومن بلدان المسلمين عامه عباد الله. أُوصِيكُم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقِمِ الصلاة.